Terkadang rasa sepi membuatku berpikir untuk membuka hatiku lagi. Terkadang juga aku ingin menerima hati yang baru lagi. Namun rasa takut seringkali menghampiri. Apakah itu yang namanya trauma? Rasa tak ingin lagi dekat dengan siapapun. Apakah itu yang namanya jera? Aku pernah bahagia, tapi mungkin cintaku keliru pada orang yang salah. Aku pernah peduli, tapi aku diabaikan. Aku pernah tulus, tapi tak dipedulikan. Aku pernah setia, tapi aku dikecewakan. Aku tidak pernah menuntut itu dan ini, tapi aku dilukai tanpa belas kasih. Aku manusia biasa, tentu punya salah dan juga hilaf. Hatiku juga punya rasa titik lelah. Semangatku terkadang bisa turun, dan kadang imanku turun naik. Pada akhirnya, aku memutuskan hatiku untuk kututup. Tidak ingin dekat dengan siapapun. Ingin membiarkan diriku bebas. Aku adalah tipe orang yang mudah terbawa perasaan, lalu kemudian jatuh cinta. Namun sekali aku jatuh cinta, maka aku tidak mudah melepaskan. Dan perlu waktu yang lama untuk melepaskan saat aku dikecewakan. Namun sekali aku melepaskan, maka aku tidak bisa kembali lagi. Meskipun kembali, percayalah, aku tidak akan sama dengan yang dulu lagi. Sekarang aku sendiri, dan aku hanya ingin menjadi yang terbaik bagi diriku. Memantaskan diriku ingin menjadi yang terbaik. Terbaik bagi yang datang, agar yang datang juga yang terbaik. Wassalam, Sunartin Kancarida, Tambora, Indonesia.